البدع والاهواء اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه انا اقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان فيقول البدع بيننا وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنا بعده إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم Kita lanjutkan bacaan berikutnya kitab Tanbihatun". ala Ahkam subil yaitu fikih ringkas yang berkaitan masalah hukum-hukum khusus bagi wanita mukminah. Pada pertemuan terakhir kita telah membaca pembahasan seputar hukum khusus bagi para wanita di saat puasa Ramadan. Kemudian halaman 64 kita lanjutkan barakallahu Bahwasanya perempuan boleh dia berbuka, tidak berpuasa apabila ada uzur atau alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, al wa nifas. Jadi para akhwat, para wanita, para ummahat itu ketika haid dan nifas haram bagi mereka puasa walaupun mampu. Untuk tenaganya mampu mungkin tapi haram. Jadi nggak boleh nekat ya. Wah kami mampu kami akan puasa haram ketika haid dan nifas. Haid dikenal dengan darah bulanan atau datang bulan atau dalam sebulan sepekan normalnya. Nifas darah yang keluar ketika nambah kalafik bersalin atau proses persalinan. Kata beliau, yohram marati asnahuma. Asna Diharamkan bagi wanita untuk berpuasa di saat-saat keduanya yaitu di saat haid dan nifas. Wajib alaiha al kodo umin ayamin ukhor dan wajib atas wanita tersebut untuk menggantikan puasa tadi di hari-hari yang lain. Jadi ketika datang Ramadan perempuan walaupun mampu kekuatannya ada tapi dia sedang haid atau nifas haram bagi dia berpuasa. Bisa ya haram bagi dia berpuasa. Tapi nanti menggantikan di hari-hari yang lain. Sampai kapan harinya? para ulama telah menyebutkan berdasarkan hadis Aisyah bahwa, bahwasannya bahwa bahwasanya apa mengkodok puasa Ramadan sampai bulan Sya'ban nanti boleh. Asalkan apa jangan sampai terlambat sudah. Karena Sya'ban itu sudah setelah Sya'ban Ramadan, ya kan? Sya'ban itulah istilahnya waktu terakhir lah. Sudah detik-detik masuk bulan Ramadan. Tapi lebih cepat lebih baik. Dalam artian Mengkodok Ramadan atau menggantikan puasa Ramadan itu lebih cepat dia ganti lebih baik. Karena biasanya kalau lebih cepat dia masih ingat. Tapi kalau tunda-tunda tunda, ditunda ditunda tunda, ujung-ujungnya lupa. Akhirnya belum membayar dan belum menggantikan puasa Ramadan. Kita lihat 5 An Aisyah ra anha Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam sahihain, sahih Bukhari sahih Muslim. Dari hadis Aisyah Anha Haqqawalat beliau berkata, Kunna nu'maru biqadda'i sawm, wa nu'maru salah. Ini penting sekali ini. Dahulu kami diperintahkan untuk menggantikan puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok salat. Jadi bagi para wanita yang haid atau nifas, walaupun meninggalkan salatnya di saat dia haid, di saat dia nifas selama 40 hari kurang lebihnya, itu tidak diperintahkan mengkodok salat. Ingat-ingat. Salat tidak dikodok bagi perempuan yang haid atau nifas tadi itu. Paham? Tapi kalau puasa, naem diperintahkan untuk mengkodok puasa, menggantikan puasa. Ini termasuk enam dalil yang disebut yang para ulama yang dikenal dengan al-masyakkatu tajlibut taisir. Perkara yang beratkan pasti akan mendatangkan apa? Kemudahan. Coba kalau suruh mengkodok selama 40 hari. Berat enggak kira-kira? Berat. Perempuan nifas 40 hari misalkan, meninggalkan salat 40 hari. Padahal dalam sehari semalam 17 rakaat kan? Eh, nah, dikali 40 hari berat bagi mereka. Oleh karena itu dimaafkan. Selama 40 hari tersebut atau selama sepekan ketika dia haid. Untuk masalah sholat tidak diperintahkan untuk mengkodok. Untuk sholat ya. Tapi untuk masalah puasa ingat-ingat. Diperintahkan untuk menggantikan puasa di hari-hari yang lain. Mahfum? Dan nah, kita lihat. Wadhalika lama hal mura'atun. Fakolat yang demikian tetap sekala ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah ummi muminin radhiyallahu anha faqalat radhiyallahu anha ma balul haid takdhisu shoum ma la takdhisu shalah ada apa dengan perempuan yang haid dia eh, menggantikan puasa tapi menggantikan solat, tidak menggantikan salat tidak menggada salat bayanat radhiyallahu anha radhiyallahu anha aisyah radhiyallahu anha menjelaskan anna hadza min al-umur al-tawqifiyah allati yatsba fiha an-nass ma syaa Allah bahwasanya perkara ini perkara tauqifiyah, perkara yang dibangun di atas apa dalil Nah, yang diikutkan di dalamnya dalil nasab dalil. Jadi ada dalilnya atau tidak gitu loh. Kalau tidak ada jangan walaupun sholat. Maksudnya bagaimana? Sekarang perempuan ketika haid atau nifas kemudian suci perlu nggak dia menggantikan sholatnya? Tidak perlu karena gak ada dalilnya. Tapi kalau puasa naem dalilnya tadi itu kunanu marubi isom marubi asalah dulu kami diperintahkan untuk menggantikan puasa ramadan yang yang tertinggal tadi itu dan tidak diperintahkan untuk menggantikan salat. Bisa dipahami? Terus bagaimana kaum lelaki barakallahu fiik? Kaum lelaki ketika dia tertidur atau dia lupa, maka menggantikan salatnya ketika dia ingat dan ketika dia sadar. Man nama an salatin aw nasiya man nasiya an salatin aw nama anha, nam atau man nama an salatin aw nasiha fa kaffaratuha hina Barang siapa yang tertidur dari salatnya atau dia lupa dari sholatnya maka kafarahnya menggantikannya ketika dia ingat. Tertidur kebablasan sampai jam 8, .00. belum sholat subuh. Begitu bangun wudhu sholat subuh. Paham ya? Lupa dia pun sholat duhur. Begitu ingat walaupun waktu asar. Begitu ingat bangun wudhu sholat asar baru sholat eh, salat duhur baru sholat asar. Paham ya? Itu kaitannya masalah uhdur tadi itu. Tapi kalau meninggalkan sholat tanpa uhdur, eh, bagi laki-laki dia berdosa dan tidak perlu mengkontok Nah, ya, dosanya jelas dosa besar kalau sengaja ya. Tapi kalau dia dengan udur tadi karena tertidur atau karena lupa, kafarahnya adalah menggantikannya ketika dia ingat. Mafhum. Terus bagaimana kalau meninggalkan sholat tanpa udur? Tanpa udur, tanpa alasan. Eh? Tanpa dia lupa, tanpa dia tertidur. Dosa besar. Nah, ya? Bahkan tingkatannya sampai kekufuran. Eh? Kekufuran itu maksudnya ya, pemisah antara kaum muslimin dan orang kufar Ada sholatnya ini. Makanya sholatnya ini jangan sampai ditinggal itu aja. Enggak sampai lama kan ngerjakan sholat lima waktu ini kan bisa dikatakan waktunya itu simple. Waktunya sebentar, tapi orang kadang, -kadang kala imam males, imam mager, males gerak, ya kan? Atau kadang kuper kurang perhatian, sehingga apa? Mereka menganggap enteng dulu gitu loh, meremehkan. Padahal sholat ini perkara sholat, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, bahwasanya inna awwala man yuhasabu abdu min amalihi salatuh Fa saluhat fasadat wa, anjah. wa, in fasadad, fa khaba wa Lihat itu. Sesungguhnya pertama kali nanti amalan seorang hamba yang dihisap di hadapan Allah Ta'ala adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka semuanya pun akan baik. Dia akan beruntung dan berhasil. Namun jika sholatnya jelek, berling, atau oh berling ya, kober dan eling, ketika sempat dan ketika ingat saja, nggak peduli dengan sholatnya, apa kata Rasulullah SAW? wa khasir. Sungguh dia telah bangkrut dan rugi. Walaiknya Bayangkan itu. Kerja semangat. Aktivitas setiap hari. Bisnis lancar. Sholat gak pernah. Ngeri Barakallahu Jangan. Sholat itu nomor satu. salat nah, ya. sholat yang agama. Setelah bertawahid kepada Allah Ta'ala. Syahadatain. Kemudian apa yang kedua? Sholat. Nah. Kita lihat lagi. Kenapa sih perempuan ketika haid dan nifas tidak boleh Sholat tidak boleh puasa kita lihat. Kenapa tidak boleh puasa? Hikmah itu hikmahnya kenapa? Kalau Syekhul Islam Ibnu taimiyah di Fatawa berkata Syekhul Islam Ibnu taimiyah dalam kitab Majmuul Fatawa, "Wadham aladinya khurut bil haid fihi khurujud Penting ini. Darah yang keluar ketika haid di situ ada apa? Keluarnya darah. Perempuan kalau haid biasanya darahnya keluar. Otomatis yang namanya badan itu kadang letih, capek, lemes. Itu perempuan lah ya. Nam seperti itu wal haid an fi ghair dam alladhi bil fihi damuha lihat ini. sedangkan orang yang haid ini masih mungkin bagi dia berpuasa di waktu-waktu waktu-waktu eh, yang tidak keluar darahnya jadi puasanya di waktu-waktu suci gitu loh paham ya nah bukan di waktu-waktu ketika darahnya keluar seperti itu sawman maka di saat dia berpuasa di waktu-waktu tidak haid, waktu-waktu yang tidak keluar darah itu dikatakan puasa yang mu'tadilan, pertengahan. Dalam artian tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu apa ringan juga. La yahrutmi hidam ketika tidak keluar darah. Aladhi yukawil badan aladhi huwa madatuh. Yang mana darah itu adalah yang bikin badan itu kuat dan itulah termasuk salah satu sumber utama kuatnya badan karena ada darah. Coba kalau kita punya darah, darah kita keluar, keluar apa pendarahan, lama-lama lemas atau tidak? Lemas. Nah ini hikmahnya para ulama menjelaskan kenapa perempuan haid tidak boleh puasa karena ada darah yang keluar, sehingga khawatir timbul apa nanti lemas, males atau berat bagi perempuan tersebut untuk berpuasa. Walaupun ada yang kuat tapi haram, ya haram. Kita lihat sini, dan puasanya dia ketika haid itu mengharuskan darahnya keluar yang mana darah tersebut adalah apa sumber kekuatan badan lihat ini dan mengharuskan berkurangnya badan tersebut dan lemahnya badan tadi wajibu wadafaha wa sawm wa sawmiha 'an dan keluarnya puasa dari apa? batasan i'tidal pertengahan. Pertengahan dalam artian bagaimana para puasa yang normal. Biasanya kalau puasa normal dalam kondisi badannya sehat, fit, tidak ada sesuatu yang dikeluarkan dari darah atau yang semisalnya fa umirat an tasuma fi ghairi awqatil haid Maka perempuan diperintahkan agar berpuasa di waktu-waktu yang dia tidak haid. Ingat-ingat ya para ummahat, para akhwat, Ketika haid walaupun kuat badannya haram bagi dia berpuasa. Mafum, jangan sampai wah badan kami kuat, kami pun tidak akan meninggalkan puasa biar gak ada hutang puasa. Kalau haid haram, kalau nifas haram. Nah nanti dibahas kalau istihadah bagaimana darah yang keluar bukan karena haid, bukan karena nifas, karena mungkin ada luka bagian rahimnya sehingga keluar darahnya tetap puasa tetap sholat kalau istihadah. Sudah pahami? Kita lihat dulu yang berikutnya. Asal yang kedua, alhamal wal irda' termasuk alasan syar'i bagi perempuan tidak berpuasa tapi menggantikan di hari-hari yang lain adalah ketika hamil dan menyusui. Ini jelas ya para ummahat, para akhwat, di saat dia hamil atau menyusui dan khawatir kalau seandainya dia berpuasa akan membahayakan janinnya atau akan eh, berkurang air susunya atau menyusui anaknya tadi, maka boleh dia nggak berpuasa. Tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Bisa dipahami? Karena kadang-kala -kadang ada akhwat ada perempuan yang mungkin setahun sekali punya anak misalkan. Mungkin enggak seperti itu. Mungkin sehingga dia seringnya pas Ramadan misalkan. Dalam kondisi menyusui, dalam kondisi hamil misalkan. Bagaimanapun keadaannya tetap beda dengan kondisi normal ketika dia tidak hamil dan ketika dia tidak menyusui. Bisa dipahami? Kita lihat. Alladzani yahsul bisiyam fihima dararun al mar'ah aw ala tifliha aw Kata beliau dua perkara ini hamil dan menyusui ini yang terkadang kala kalau dia puasa dengan sebab puasa akan terjadi pada keduanya bahaya bahaya terhadap wanita atau anaknya. Biasanya kalau ibu sedang menyusui kemudian dia berpuasa otomatis air susunya berkurang atau tidak berkurang. Disitulah nanti khawatir bahaya untuk anaknya gitu. Jadi boleh dia nggak puasa, Paham? Nah menggantikan di hari-hari yang lain. Apa membahayakan untuk kedua-duanya? Ibunya lemas, ya kan? Anaknya pun ter, kurang apa kurang nutrisinya, kurang minum asinya misalkan, seperti itu. Fa innaha tuftir fi maka dalam kondisi seperti itu maka hendaknya perempuan berbuka dalam keadaan dia hamil dan menyusui tadi, mafhum. Jadi ketika hamil atau menyusui boleh dia tidak puasa, tapi menggantikan di hari-hari yang lain. Tapi puasa boleh enggak? Selama dia masih memungkinkan tidak membahayakan anaknya dan posisinya mungkin apa fisiknya kuat dan mampu untuk berpuasa nggak ada larangan karena itu bukan larangan paham ya pembolehan pembolehan nggak puasa boleh paham ya nah karena biasanya kalau perempuan hamil itu lemas ya, perempuan sedang menyusui itu biasanya khawatir air susunya kurang jatah hmm. untuk anaknya -anak tadi itu sudah pahami? nah, hmm. tapi untuk masalah kalau dia mampu fisiknya kuat dan terkondisikan semuanya ya boleh aja puasa yang nggak boleh haram haid dan nifas kita lihat Kemudian Jika bahaya tersebut kembali kepada anaknya saja Maksudnya apabila darar atau bahaya tersebut ketika dia berbuka nanti Ketika dia berbuka Nam Khawatir kalau dia berpuasa ada doror, itu kembali kepada anaknya saja, bukan pada ibunya maka ibunya tersebut menggantikan apa hari yang dia berbuka tadi itu menggantikan masih maksudnya menggantikan puasa Ramadan yang dia terlewatkan tadi dan memberi makan setiap orang setiap hari satu orang miskin ini pendapatnya pendapat yang mengatakan demikian pendapat yang kuat ulah alam pendapat yang kuat dia menggantikan puasa di hari-hari yang lain tidak perlu membayar fitiah paham ya karena dia biar orang tidak bermudah-mudahan dia nggak mau puasa di hari-hari yang lain dia merfitiah pendapat yang kuat untuk ibu hamil Eh, atau sedang menyusui boleh dia tidak berpuasa tapi menggantikan nanti di hari-hari yang lain untuk puasa Ramadan tersebut tidak perlu bayar fidyah. Nah, wa in kana kalau darornya bahaya itu kembali kepada ibunya fa innahu yakfi maka cukup mengkodok saja. Ini pendapat yang kuat oleh Syekh Shalih Fauzan. Paham ya? Pendapat yang kuat baik bahaya itu kembali kepada anaknya atau kembali kepada ibunya, nah cukup dia mengkodok puasa Ramadan tersebut tidak perlu bayar fidyah ya Karena di hari yang lain masih panjang, kalau waktunya nggak nutut bagaimana caranya diselang-seling, selang-seling dalam artian bagaimana dititil di awal. Misalkan dia full satu bulan Ramadan, nggak puasa. Nah, kemudian ketika nambah dia setelah bulan Ramadan, eh, Syawal atau yang berikutnya, berikutnya berikutnya dia sudah mampu puasa. Eh, dengan cara selang-seling, Senin Kamis, Senin Kamis untuk menggantikan puasa Ramadan tadi bagus biar tidak terlalu berat karena kalau menggantikan langsung satu sebulan full berat atau tidak berat enam tapi bagaimana kalau nggak mampu sama sekali semampunya sudah dapat 15 hari ternyata kurang 15 hari fatakulah mas bertakwalah kalian berdoa Allah semampu kanian. itu pendapat yang kuat tidak perlu bayar fidyah karena posisinya dia apa aslinya mampu cuman karena ada penghalang hamil atau menyusui tadi saya memahami? enam kata beliau Odalika hamil wal fi ta'ala karena hal demikian masuk ibu yang hamil dan juga menyusui dalam keumuman perkataan Allah Ta'ala wa ta'am miskin. Ayat ini sebenarnya Anda artikan dulu. Dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa tapi nggak puasa, maka hendaknya dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ini ayat ini dihapus. Dulu Ramadan itu nggak wajib bagi kaum muslimin dulunya. Namanya yang mau puasa silakan. Yang tidak puasa, boleh tapi bayar Ferdi itu dulu, setelah itu datanglah ayat penghapus: "Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa." Lamun amr situ, Wal asl fil amr ya dulu. Al-wujud hukum asal perintah menunjukkan wajib. Nah, setelah datang ayat tersebut, maka pembolehan boleh puasa boleh enggak dihapuskan. Terus bagaimana wajib berpuasa Ramadan, lelaki maupun wanita dengan syarat yang sudah tentukan dewasa, berakal, kemudian apa? Tidak ada penghalang-penghalang yang syar'i. Jadi pahami? Naam. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya ibu yang menyusuri ibu yang hamil boleh tidak puasa tapi menggantikan nanti di hari-hari yang lain, tidak perlu bayar fidyah. Qala al-Hafidz al fi berkata al-Hafidz Ibnu kasir Abu Fida Ismail bin Umar Wa mimma yultahaq bi hadzal dan termasuk perkara yang diikutkan dengan semakna ini adalah alhamil wal -murdi. ibu yang sedang hamil atau perempuan sedang hamil dan yang menyusui inda khafata ala anfusihima aw ala waliday waladayhima kalau dia khawatir menimpa bahaya terhadap dirinya diri keduanya atau menimpa salah satu uh, menimpa apa anak keduanya maksudnya menimpa anak yang hamil tadi itu janinnya maksudnya atau menimpa anak yang dia susui maksudnya bahayanya menimpa pada mereka berdua nah seperti itu posisinya barakallahu fiik boleh tidak berpuasa. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta in kanat al-hamil takhaf ala janinha fa innaha tufthir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta berkata, jika perempuan yang hamil tersebut khawatir terhadap janinnya, maka hendaknya dia berbuka wa taqdi an kulli yaumin yauman. Dan kemudian hendaknya dia setiap harinya menggantikan dia hari yang lain. Paham ya? Wa tut'im an kulni miskin Ini pendapat beliau. Dan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Dengan seukuran satu liter kubus Kubus semacam roti. Nah, pendapat yang kuat barakallahu fikola alam swab bahwasanya perempuan yang haid atau nifas. Boleh bagi dia di saat tersebut tidak berpuasa. Afan. Perempuan yang hamil dan menyusui. Boleh bagi mereka tidak berpuasa. Dan menggantikan di hari-hari yang lain. Semampunya tidak perlu berfidiyah. Sebagaimana perempuan yang haid dan nifas tadi haram bagi mereka apa? Nah, berpuasa dan nanti menggantikan di hari, -hari yang lain. Berikutnya, etan bihat, peringatan-peringatan. Ini penting sekali peringatan ini. al mustahadah perempuan yang sedang tertimpa istihadah. Istihadah itu darah eh, yang keluar karena penyakit atau karena luka yang ada pada rahim. Bisa dipahami? Bukan darah haid, bukan darah nifas. Pahami baik-baik ini. Dan ini jarang terjadi nah, Kecuali mungkin sedang sakit atau istilahnya ada luka di dalam rahimnya sehingga keluar darahnya Nah darah tersebut namanya darah istihadah Nah bagaimana perempuan yang sedang tertimpa istihadah ini damun la an yakuna haidun. Yaitu perempuan yang datang kepadanya darah yang tidak layak, tidak pantas dikatakan haid darahnya Karena darah haid kita kan Darahnya Nah fik warnanya merah ke hitam hitaman, baunya tidak sedap. Kemudian kalau seandainya mengering kental kayak batu tapi tidak keras, paham ya? Nah itu diantara ciri khas darah haid. pahami. Sedangkan darah istihadah itu darah segar, darah segar di darah luka itu hanya saja dia keluarnya itu karena mungkin ada luka pada dinding rahimnya. Jadi pahami. Nah bedakan. Kalau darah istihadah nah dengan darah haid itu terbedakan. Darah nifas yaitu ketika proses persalinan. Entah ya. Nah, ketika nah keluar bayinya kemudian setelah itu apa A ada darah yang menyusul ini darah nifas namanya ya? semuanya terbedakan insyaallah taala kama <todid> sabaqa sebagaimana kita lewati alaiha al iftar min ajli penting ini para akhwat para wanita para ummahat para banat yang sudah dewasa wajib bagi dia tetap berpuasa wajib berpuasa dan tidak boleh berbuka karena semata-mata istihadah terima pahami? Karena darah istihadah bukan darah haid, bukan darah nifas. Dia itu darah yang suci. Tamya, darah haid, darah nifas dan darah najis. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahmullah, zakara iftarnam. Zakara. lamma zikra iftarnul haid, qal Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menyebutkan tentang berbukanya orang perempuan yang haid, kala beliau berkata, "Bi khilafin istihadah", perbedaan istihadah. Fa ta'um zaman wa laysa laha lihat ini. Dikarenakan istihadah itu ta'um secara umum menyeluruh pada waktu-waktu dan zaman. Artinya sama. Nah, adanya itu tidak mengenal waktu gitu loh. Nah, wa laysa tidak ada perintah di situ tu'mar fihi Diperintahkan apa? Nah, fiqh, untuk berpuasa secara khusus enggak ada. Maksudnya bagaimana? Nah, barakallahu maksudnya istihadah ini orang nggak bisa mengelak gitu loh. Tapi kalau kan jelas, darah bulanan. Ya kan, ma'ruf ini darah bulanan kan, sebulan sekali lah. Dalam sebulan tersebut sekali itu sepekan misalkan. Seperti itu. Kata beliau, yomkin Yang nama, yang mana kata beliau, yang demikian itu tidak mungkin perempuan itu berlepas diri darinya. seperti apa dipermisalkan bagikan muntah. Orang memuntah, menahan kalian sulit. Tetap muntah gitu loh. pahami pahami? wa dam bil jarah dan keluarnya darah ketika luka. Ya kan? Antum luka kena pisau misalkan luka keluar darah. Mau kita tahan sulit kan? Tetap keluar gitu loh. Wa damamil dan juga contohnya mimpi basah. Mimpi basah itu kalau mau ditahan juga sulit juga. Kalau udah mimpi-mimpi. Wa dzalik mimma dan yang semisal itu dari perkara-perkara yang tidak ada waktu yang ditentukan. Yumkin ihtiraz minhu yang dia bisa berlepas diri darinya falam maka hendaknya dia tidak menjadikan hal ini sebagai penghalang untuk puasa kadamil haid nah, seperti apa seperti halnya darah haid kalau darah haid sebagai penghalang tapi darah istihadhah bukan penghalang bisa dipahami nah, sehingga kesimpulannya kalau perempuan keluar darah istihadhah tadi tetap berpuasa tetap salat bisa dipahami ya nah yang terakhir barakallahu fiik, <tip> yajibu al haid wa al hamil wal murbi. Apa yang wajibkan atas perempuan yang haid, perempuan yang menyusui dan perempuan yang hamil? Idza aftarata qada' ma aftar ma aftarnahu fi ma baina Ramadan alladzi aftarna minhu wa Ramadan al-qadim wal mubadarah afdal wa idza lam yabqa 'ala Ramadan al-qadim. Artinya, anda artikan dulu. Ida atau apabila keduanya berbuka, yaitu orang yang haid atau hamil atau menyusui berbuka, maka nampaknya kalau yang diwajibkan padanya adalah mengkodok, mengkodok apa-apa yang dulu dia tinggalkan puasa Ramadan tersebut antara Ramadan, enam eh, yang dia berbuka dan Ramadan akan datang. Jadi waktunya panjang itu dari Syawal sampai Sya'ban lagi itu loh maksudnya waktunya ya? Tapi apa? Wal mubadarah afdal. Segera itu lebih baik. Ini penting sekali. Para ummahat, para akhwat, para banat bisa didengar, didengar diperhatikan perhatian baik, baik ini ya. Jadi bersegera itu lebih baik. Bersegera mengganti lebih baik daripada menunda-nunda. Wah, besok ajalah, besok ajalah, pekan depan aja. Ujung-ujungnya lupa, sampai Sya'ban belum dibayar. Sampai Sya'ban dia belum menggantikan puasa Ramadan, Ujung-ujungnya nggak sempat lagi, akhirnya nggak menggantikan puasa Ramadan. Kalau penundaan penundaan tersebut disengaja bisa berdosa. Tapi kalau tidak sengaja, nah barang -barang, bukan perkara yang baik. Terus bagaimana? Lebih baik disegerakan. Kalau cuma lima hari, enam hari segera. Syawal langsung digantikan puasa enam hari tersebut langsung puasa Syawal. Caranya gitu. Namanya jangan ditunda-tunda. Karena penundaan tersebut apa? Biasanya lupa akhirnya lupa. Walaupun boleh, boleh, naem. Sampai syaban pun boleh. Tapi diingat-ingat itu loh. Kita lihat di sini. Kata beliau, wal mubadarah afdal wa idza lam yabqa ala ramadhan qadim illa qadr al ayyam allati aftarnaha. Dan apabila tidak tersisa eh, untuk Ramadan yang akan datang kecuali beberapa hari yang dia berbuka, fa innahu yajibu alaihin nasiyamul qada hatta la yadkhulu alaihim ramadan jadid. Lihat ini. Kalau tidak tersisa waktu untuk Ramadhan yang akan datang, kecuali hari-hari yang dia berbuka tadi, maka wajib atas mereka segera Eh, Agar Agar tidak masuk ke Ramadhan yang baru gitu loh. Bisa dipahami? Contohnya dia hutang 20 hari. Kemudian sudah terlanjur sya'ban lagi. Setelah sya'ban Ramadhan kan, nah sya'ban itu segera gitu loh. Sya'ban itu langsung 20 hari dikejar. Nah, terlanjur gitu loh. Terlanjur sudah ditunda. Dikejar jangan sampai lupa akhirnya Pak. masuk Ramadan berikutnya belum selesai hutangnya. Ini kalau memungkinkan lo oh ya. Kalau memungkinkan seperti itu pada asalnya. Wa alainnas-siyam min Ramadan alladzi qabla hay dalam kondisi dia masuk Ramadan yang baru, dia masih punya hutang Ramadan yang sebelumnya Allahul mustaan. Fa illam yaf'alna wa dakhala alayhin Ramadan wa alayhin nas-siyam Ramadan alladzi qabla jika mereka ini masuk Ramadan yang baru dan punya hutang Ramadan yang sebelumnya penting ini dan dia nggak punya alasan, nggak punya alasan fitah akhir ini, nggak punya alasan untuk menunda, menunda pembayaran hutang puasa Ramadan tadi wajib alaihin al maka wajib bagi mereka tetap mengkodok wa miskin ala dan memberi makan setiap orang miskin atau memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Ini pendapat yang boleh kuatkan Ini pendapat yang kuat. Nah, wala alam ya dia cukup mengkodok semampunya tapi upayakan jangan ditunda-tunda wa <tuk> in kana li falaysa alaihinna kalau dengan udzur udzur paham ya naam dengan alasan syar'i tadi maka tidak ada kewajiban bagi mereka kecuali hanya mengkodok saja wa kadzalika man kana alaiha alaiha dan seperti itu pula orang yang dia punya tugas untuk menggantikan kewajiban menggantikan bisa bil iftar dengan sebab karena berbuka rodin atau karena sakit Hukumnya seperti hukum eh, perempuan yang berbuka karena haid dengan rincian yang sudah kita lewati artinya para kalau tidak ada utur syar'i jangan berbuka eh, karena orang kadang bermudah-mudahan Yang akhir zaman ini dengan alasan kerja itu kerja ini dengan alasan apa panen panen padi ya kan dengan alasan derep ya kan dengan alasan kerja ngecor misalkan itu semua bukan alasan syar'i itu itu alasan-alasan yang tidak syar'i terus bagaimana caranya disiasati bersiasat berpolitik itu boleh tapi politik yang syar'i politiknya bagaimana wah kalau sekarang misalkan ngecor siang nggak kuat pasti akan batal ini nah, disiasati malam ngecornya gitu loh Paham ya kalau seandainya panen sekarang ini kira-kira nggak -kira kuat kalau semua sampai habis ya mungkin separuh dulu lah semampunya itu siasat namanya atau malam lah panennya semuanya untuk dunia ini insya Allah bisa disiasati tapi untuk akhirat tidak bisa maksudnya bagaimana akhirat jangan ditipu akhirat jangan apa jangan ditinggalkan gara-gara dunia jangan paham ya Siasatin inilah dunia ini untuk mendapatkan akhiratnya paham ya seperti itu nah ini yang kita ambil masih panjang pembahasannya seputar Uh, sebenarnya tinggal satu tapi kita baca pada pertemuan yang akan datang mengenai nah tentang apa perempuan yang hendak puasa sunnah bagaimana nanti ada rinciannya kalau perempuan sudah bersuami eh uh, dia ingin puasa sunnah izin sama suaminya dulu uh, bang boleh nggak puasa nih bang misalkan izin suaminya suaminya bilang nggak boleh harus sama samikna wa perempuan atau istri tadi nggak boleh nekat nggak boleh melanggar nggak boleh menentang. Kalau suaminya bilang nggak boleh, nggak boleh. Itu kalau puasa sunnah. Senin Kamis puasa Dawud, eh, puasa sunnah lah. Izin suaminya dulu. Ketika suaminya ada di rumahnya. Tapi kalau dia tanpa izin bermaksiat. Tapi kalau puasa Ramadan nggak perlu izin untuk Ramadan. Tapi puasa sunnah, eh, seorang istri ketika mau puasa izin dulu sama suaminya. Mas boleh nggak ini puasa mas? Kalau mas tanya boleh kan? atau abangnya dan boleh kan, suaminya boleh kan, baru dia berpuasa sunnah. Tapi kalau melarang jangan, jangan puasa sunnah. Maka sami inawatakna. Karena perempuan seorang istri, ketika apa, suaminya murka terhadap istrinya, sebabnya karena ulah dan perbuatan istri tadi, kemudian di malam tersebut tidak mantap, minta maaf, tidak mencari keriduan suaminya, dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari, bayangkan. Ini nas dalilnya sahih ya, nah barakallahu fiqh. Nah diajak berbuat kebaikan oleh suaminya dia menolak. Eh? Nah para kalau akhirnya apa sampai malam tersebut tidur dalam kondisi suaminya marah maka semalaman suntuk sampai pagi hari mendapat laknat oleh para malaikat tadi. Wallahualam alaikum. Nah ini kaitannya masalah apa taatnya seorang istri kepada suaminya dalam hal yang baik Mafhum sampai puasa sunnah pun kita izin dulu diizinkan puasa kalau nggak diizinkan jangan nekat. Tapi kalau puasa ramadan puasa wajib nggak perlu izin langsung berpuasa boleh. والله الصواب نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين